Halo guys, ketemu lagi bersama saya Godeta. Jadi kali ini kita akan membahaskan soal event yang akan datang, yaitu event Japu. Ya, seperti biasa, jadi hari ini bakal eventnya online atau offline. Dan menurutku ini eventnya virtual. Jadi gue serius, ini bakal eventnya virtual. Jadi kenapa alasannya di tahun ini? Karena lagi pandemi, PPKM darurat itu udah masih nunggu level beberapa gitu, kayak misalkan 2 pekan tuh nggak terlalu cepet sih, ya gitulah. Jadi sekarang kita lihat untuk video coming soon ya, kita lihat di eventnya coming soon gini ya, event Japu 10 DP ya, gara-gara ada posting ini. Kalian bisa lihat sini ya. Nanti gue akan mereviewnya untuk di video eventnya buat coming soon Japu ke 10. Mari kita lihat bersama-sama, oke? Okay? Let's see and what happen. Kegiatanku selama pandemi ya gini-gini aja. Main HP, ngeliat berita yang gitu-gitu aja. Makan makanan yang rasanya gitu-gitu aja. Nikmatin hiburan yang gitu-gitu aja. Terkadang aku teringat masa-masa sebelum virus ini muncul, menikmati festival. Kadang kalau biasanya aku pernah perhatiin dikit ya, soal situasi di pandemi gini kan agak susah ya untuk buat acara. Kadang juga aku pernah mikir ini keadaan sekarang kan sampai sekarang kan makin sulit ya, mungkin itu permasalahannya. Cuma ya kalau aku pikirkan lagi untuk di part event lapangan ya agak susah sih, takutnya kena disemprot atau nggak dibubar gitu, masal. Ya gitulah. Nikmatin camilan di festival, nonton pertunjukan di festival, main-main di festival. Ya, hidupku selama pandemi emang gini-gini aja, sampai aku melalui kejadian ini. Ibuku tiba-tiba memanggil. Dek. Dek. Dek, apa? Gimana berdua di gudang? Aku terpaksa bangun dari kasurku yang empuk. Gimana ya? Kata ibuku, aku harus nyari dupa untuk membantan kacang kliwon. Tiba-tiba ada yang jatuh. Ceritanya gini. Kan itu kan kalau kepalanya Javu kan lewat dari atas dia, tapi gue gak tahu kemana-mana gitu kok muncul dari atas. Apa mungkin agak sengaja ya, sengaja untuk jatuhin maskotnya, kepalanya Inu gitu, itu maksudnya. Tapi ya entah kenapa muncul dari atas ya, kadang kalau di atas nggak pernah muncul barang yang pernah naro kostum kepalanya Inu gitu ya, biasa gitu. Aduh. Aku terkejut dan terheran-heran. Aku berpikir, benar gudang ini angker. Masa kepala anjing bisa jatuh tiba-tiba? Besok-besok, aku harus membantu di sini. Tiba-tiba, kepala itu bersuara. Masa suara anjing begitu? Ia memperkenalkan diri sebagai Kintamaru dan berkata, temanku Akiba menghilang. Tak kemana dia pergi. Badanku juga terpisah gara-gara masih di laundry. Deja vu ten akan diadakan sebentar lagi. Aku tidak bisa melakukannya tanpa dia. Maukah kau membantuku mencarinya? Aku kasihan sekali. Dan dia menawarkan aku jubah Akatsuki sebagai hadiah. Dan petualanganku saat pandemi pun dimulai. Sejak kejadian itu, aku menyusuri banyak tempat untuk mencari Akiba. Tapi sejauh apapun aku mencari, bro, mana lu pikir kalau di depan publik ya, biasanya nyari kemana? Nyari di bawah, tempat di warung makan. Masa iya orang di bawah pas bunyi mana ada? Cok? Mungkin di jalan dan pasti ada loh. Itu bener-bener terlihat sama ketemu satu maskot lagi. Itu ya siapa ya? Akimaru ya mungkin ya. Aku tidak menemukan. Kehidupan pandemiku yang awalnya gabut menjadi lebih ribet. Aduh, ini dah mau aja disuruh makhluk halus. Tiba-tiba aku merasakan hawa keberadaan seseorang di sekitarku. Seketika aku mendengar suara, wow 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 wow. Itukah suara yang aku cari-cari selama ini.
Nah, itu dia sedang pole dance di tiang listrik. Eh, waktu dikejar malah makin lari. Akiba, tunggu. Oh iya, ini kan di Renon dia. Kan di Renon soal tempatnya di sini dia mereka pakai. Itu dah pas pandemi jalan kondisinya mereka sepi banget, susah. Itu udah masalahnya. Dia disengaja dipakai di terakhir buat di buat video untuk di coming soon-nya di Javu ke-10. Ya begitulah. Kita lihat ya, lihat pesan terakhir ya. Perhatikan. Nah, baca lagi. Oke, baca lagi. Melihat situasi pandemi saat ini, kami selaku panitia Javu 10 berusaha beradaptasi dengan keadaan dan memutuskan bahwa Javu tahun 2021 ini akan mempersembahkan festival virtual. Festival virtual itu eventnya itu secara online ya, oke? Paham nggak online? Itulah namanya virtual. Itu salah satunya men. Penasaran? Nantikan pengalaman seru yang patut kalian rasakan. Deh, ya itu doang sih masalahnya. Dan segitu aja untuk pembahasannya dan aku udah mereview video ini karena mungkin menurutku ini online. Dan ku coba, gua akan kirimkan ke Discord ataupun nge-share di Discord. Bagaimana reaksi teman-temanku untuk event kali ini? Menurutku ini seru tonda, nggak tahu. Kita belum tahu reaksi temanku kayak gimana. Nanti kita lihat aja ya. Ya lah kalau gitu, gua akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau gitu gua akan akhirin. Sampai ketemu lagi. See you next time. Bye bye.